Raka nge-review mie ayam Gajah Mungkur yang di dekat rumah gue. Gue makan ini, aduh deh, permisi guys. Gue makan ini dari tahun 2008, 2009 pun. Aku sini 2008 kayaknya. 2008 di Pamulang sampai sekarang rasanya nggak berubah, tempatnya juga nggak berubah, gitu aja. Tapi nikmat asli. Bumbunya ngeresep banget sambil nontonin apa namanya itu? Bikin lapar, jadi rasanya sama kayak yang dimakan sama bikin lapar. Walaupun dia makan daging, gua makan mie ayam, sama daging juga. Nih lihat nih guys, bumbunya tuh pas, lalu pas matangnya. Ada pangsitnya dan yang satu yang paling penting, itu rasanya langsung deh, nikmat banget. Lalu dong gua lagi bikin video, aduh, duduk dong makanan duduk. Ada yang mau makan juga. Berapa tahun tuh berarti ya? 2008, kan 2020, oh bertahun-tahun dah. 12 tahun udah. Nih rasanya nih mie nih anakku juga lagi makan mie ayam. Waduh. Ribet. Mana ada Cina tuh. Porsi sendiri. Harganya murah. Mie ayam pangsit 10.000 doang. Ada ininya lagi, gratis kan? Gratis. Yuk, jangan lupa coba sebentar. Rasanya pas banget. Lebat. Bikin lapar terus. Rasanya endol, kendol, kemarin rendol. Coba penuh. Biar berasa kayak apa namanya? Minyak Korea. Minyak Korea apaan? Biar kayak rasa ramyun yang dimakan sama Thai. Seperti Korea asli. Boleh ya? Rasanya nikmat sama atau beda? Pakai apa tuh? Sumpit bambu tuh ya? Sumpit bambu atau sumpit ini enak mana? Sumpit sini ya? Rasanya enakan pakai sumpit bambu. Bikin satu kali. Oh, satu lagi lupa. Sambalnya dari dulu udah nggak berubah rasanya. Enak, terlop. Sebenarnya ini yang terenak kedua menurut gue, karena yang pertama nanti gue review. Nah, sambalnya sini dong. Asli enak banget. Taruh handphonenya kayak Adi tuh makan tuh. Lihat itu boleh tuh. Ah! Ngambek deh bocah. Maunya apa sih, Bang? Maunya sate. Ya duduk situ duduk. Mari nomor. Jadi tuh berapa hari yang lalu tuh makan ini belinya cuma 2 doang, makannya berempat. Nggak puas itu udah sekarang. Belinya satu-satu biar puas. Buat lo yang mau gemuk, ikutin cara gue. Makannya sedikit-sedikit, tapi sering. Lama-kelamaan, makannya banyak-banyak. Sering juga. Kemungkak deh lo. Tuh, tolong buang tuh. Jangan lupa diaduk, kalau nggak diaduk enak, pedasnya nggak merata. Liatin ya. Endol, tak endol. Diaduk. Membuncah. Yuk langsung yuk kita sadap yuk. Sadap. Mie ayam sadap. Oh belum. Rasanya enak banget. Buat yang penasaran tanya gue aja di mana mie ayam ini. Buktikan sendiri. Buktikan sendiri kenikmatannya. Umar apa enak apa? Pedas. Meroket-roket dalam mulut. Tapi kalau pedas, nggak terlalu pedas karena gue nggak suka pedas sebenarnya. Alhamdulillah. Hah? Paket. Tunggu bentar ya. Tap. Pelek. Pelek datang akhirnya. Makin bahagia deh. Pesan dari Shopee. Beli pelek, dok, tutup pelek. Lanjut makan. Masih penasaran kan? Tanya gue aja langsung penasaran. puasa kalau di bulan Ramadan. Kalau di tempat kalian ada mie yang terenak menurut kalian juga boleh dong komentar di bawah ya. Langsung bang, orang lagi nunjuk video. Matangnya tuh selalu pas, udah selalu rame tempatnya. Biasanya kenapa nggak berkembang ya? Udah berapa tahun kan, bertahun-tahun ya bun ya? Pedes. Tapi sih gue pribadi akan nggak pakai sambal sebenarnya. Karena lagi pengen pedes, ya udah makanya gue pakai sambal. Makan bikin lapar, nggak kenyang-kenyang makan mie ayam tadi. Meledak-ledak, meroket-roket, membahana. Kenapa deh? Bisa deh? Mie ayam apa namanya itu? Gajah mungkur deh. Ini mana minum? Bukan. Sesuai selera aja pokoknya, mau bikin banyak boleh, secukupnya juga boleh pastinya. Rasanya sampai bun-bun. Terusnya sampai ke ujung lidah. Udah sambil berjebel. Nah, nggak perlu waktu lama, janji aja jadi bentuknya memuncak rambut, lihat deh, best banget kan? Cakep banget ya, sedikit ayo belum ada lagi penasaran ya? Hingga tetes terakhir. Bang, tolong ambilin bang, ongkos. Oke. Oke guys, karena gue beliin anak gue nggak habis, jadi dengan sangat bahagia gue harus menghabiskan mie ayam dari anak gue. Di depan ini. Lalu kedua. Jangan digeser-geser dong. Tidak mas. Tidak mas dong. Bunun bagaimana? Aduh. Aduh. Minum nih yang dingin nih. Dingin. Ampuh. Ini sayang. Belum selesai makannya. Ambil asap masih dah. Kamu sama Abi nurut nyantai. Nah, ya orang yang makan. Makan juga jelas. Oh ya, jadi sayang Matri kan juga ya Matri banyak berkelapa tuh itulah sundul Tapi kalau ayamnya tuh berasa banget, ayam tuh. Mana ayam nggak berasa ayam? Ada aja. Yang nggak ada di dunia ini, cuman yang nggak ada, pasti nggak ada. Cuman nggak. Udah dari sini kelihatan nggak? Dari sini kelihatan. Tuh gitu nggak ada tuh. No. Masuk TV loh, masuk TV. Keren banget. Apa namanya tadi? Nyambut itu? Aku kenapa tadi? Pacit juga enak. Badannya bagus tak? Siapa namanya? Bagus tak? Suaminya dari siapa? Dari Katin ya? Itu kata apa? Dari itu cekar, bagus tak? Udah lah ya. Udah apa? Itu kan? Mana dua? Ngecet, apa tuh? Terang. Diuak-uak pakai nasi. Pokoknya pas sedang endol, tak endol. Jadi pempek. Aduh. Dadah. Udah ya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komentar. Kalau suka video ini, di-share ke semua penjuru manusia yang bernapas, yang udah mati gak usah. Terus, untung deh ngaling Nabi aja. Semoga bermanfaat yang lagi nonton video ini. Jadi yang tadi nggak nafsu makan jadi nafsu makan apa? Udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ingat ya, yang belum like, subscribe, komentar sekarang juga langsung dilakukan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium dong, cium dong. Dadah. Coba pinjam. Nah, ini dong, ini. Wah.